semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video ini kita akan mengajak Anda lagi mereview harga burung yang ada di Pasar Kupang, pasar burung ini teman-teman, di Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Ini saya coba mereview harga yang berada di lapak ini teman-teman. Lapak kecil ini teman-teman, tapi full kenari lopet ini teman-teman. Mungkin bagi teman-teman atau mas-masnya yang dari luar kota, kalau berminat ingin mencari burung, ya di sini tempatnya teman-teman, di Pasar Kupang, Pasar Burung Kupang teman-teman. Full berbagai macam jenis burung siap tersedia di sini teman-teman. Tapi untuk kali ini saya review burung kenari ini teman-teman. Ini kisaran harga rata-rata, ini saya tidak memastikan harga yang pasti teman-teman, karena di tempat ini harga masih bisa dinego-nego. Untuk jenis burung kenari yang ada di sini, rata-rata saya ambil rata-ratanya saja, rata-rata 350, ada juga yang 450. Nah, kita ambil dari harga yang tertinggi, maksudnya harga mulai 450, paling bawah 350. Itu pun untuk jenis burung yang berbeda-beda ini teman-teman, tinggal kita pilih saja. Mungkin untuk setiap kandang ini harganya beda-beda teman-teman, atau mungkin kita bisa nego-nego lagi tentang harganya. Untuk teman-teman yang pecinta burung kenari, bisa langsung pantau di sini saja. Ini tepatnya hari Minggu teman-teman, stok burung sangat banyak sekali, pengunjung juga ramai, penjualnya juga sangat banyak. Mungkin bagi pecinta burung lah, inilah surganya dunia burung yang ada di Surabaya ini teman-teman. Full kenari teman-teman. Ini yang sering gacor ini teman-teman, yang atas ini. Saya nggak tahu ini lopet atau F1 atau berapa ini ya, saya kurang tahu teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit review singkat saya tentang harga burung kenari yang ada di Pasar Burung Kupang ini kawan-kawan. Silakan saja pantau di sini teman-teman, silakan hadir dan pantau, harga masih bisa dinego teman-teman. Nah, yang pemiliknya adalah bapak yang baju kuning ini teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video review singkat ini teman-teman.
kita sambung di video selanjutnya. Sekian, terima kasih dan matur nuwun.